in the slab. I need a drink. Hello guys, welcome to channel Awetense. Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, oke? Mimin doubling aja di sini ya guys. Mimin mau nge-review, cuman lagi agak gimana gitu. Soalnya di sini panas banget, bawaannya mager banget. Pengennya bubuan aja terus. Oke guys, mulai. Ini ada kelasan mobil nih. Mimin harusnya tulisnya Tintin ya, cuman karena kurang aqua jadi N-nya diganti jadi D. Asal jangan salah sebut aja ya guys. Apakah ini Nona Su? Ini masih cerita flashback ya guys. Cerita dia keluar dari keluarga Su. Terus dia ketemu sama Jiang Zhe nih guys. Oke. Okay. Siapa kamu? Di sini si Sufunya masih terlalu polos ya guys. Baik dan polos. Nona Su, presiden kita ada di sini. Maksudnya bosnya dia gitu, guys. Keluarlah jika kau tidak bisa mengendalikan mulutmu, menabur perselisihan dan mengontrol telinga orang. Jadi masih balik ke acara pesta lagi nih, guys ya. Shen Yue benar-benar tidak mudah dihasut. Aku tidak ingin menjadi Zhuang Ming Er yang kedua, katanya. Mengapa Shen Yue begitu peduli dengan urusan keluarga Su? Apa sebenarnya yang akan dilakukan dan apa tujuannya? Tidakkah kamulah yang merampok kakak Kin saat itu? Bagaimana bisa kamu berbicara omong kosong dengan Tuan Shen? Katanya. Lupakan saja, kamu adalah kakak perempuanku. Kakak Qin Xiao dan aku telah memaafkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Permen karet yang aku muntahkan lalu kamu ambil, sekarang kamu menunjukkan gelembungnya. Kamu? Jika bukan karena kehadiran Shen Yue, aku tidak akan menginjakmu. Dasar jalang bau. Sosoknya persis sama kayak Jiang ya guys. Penampilan yang mendominasi ini agak mirip dengan penampilan Jiang Zi. Emang iyalah kan dia pasangannya. Jodoh itu cerminan diri kita sendiri guys. Emang pepatah kata dulu emang berkata seperti itu. Kalau kita baik pasti dapat jodohnya yang baik. Kalau kita yang gak baik ya minimal insya Allah dapetnya yang baik. Tapi kalau kita berubah pengen jadi baik ya guys, makanya jadi kita harus berbuat baik biar jodoh kita baik. Oke okay? Aku selalu mencintai Suli, bukan seorang penipu yang sombong itu. Ini di Xiaoli ini kayak panggilan kesayangan Xiao ya. Sebenarnya namanya itu Su.
Cuman kalau orang sono bilang sih kalau manggil sayang Xiao, kayak Xiao er Xiao gitu, pokoknya ada Xiao-Xiao-nya, guys. So romantis lagi nih. Dua kecubung. Kakin Xiao. Kin Xiao, ternyata kamu datang ke sini juga. Wajah itu sama seperti 6 tahun yang lalu, tidak berubah sama sekali. Iya kah? Saat itu aku menikah dengan keluarga Kin dengan identitas sulit. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me.